Bukan pacu jalur nih, bos. Belakang. Depan. Depan. Belakang. Samping. Samping. Belakang. Yuk, play. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, badminton bukan hanya sekedar olahraga, melainkan medium untuk pembelajaran secara holistik. Setiap pukulan dan juga gerakan di lapangan tidak hanya membangun kebugaran fisik saja, tetapi juga meningkatkan koordinasi motorik, taktik, dan juga strategi berpikir. Melalui badminton, mahasiswa belajar tentang mengelola kelas, meliputi aspek kognitif, psikomotorik, dan juga afektif. Ini menciptakan suasana pembelajaran yang progresif, merangsang perkembangan karakter konservatif. Selain itu, badminton tidak hanya memupuk semangat kompetitif, tetapi juga membangun fondasi untuk hidup sehat, aktif, dan juga sportivitas. Nah, pada Prodi PJKR nanti, bukan hanya badminton yang akan diajarkan, namun masih banyak lagi yang dapat Sobat UNES eksplor lebih dalam. Informasi terkait dengan pendaftaran, silakan klik tautan berikut. Yuk, kita tunggu untuk belajar lebih dalam lagi pada Prodi PJKR.